mengungkap peristiwa ini apa, siapa pelakunya. Rekan-rekan nanti bisa mengetahui, manakala rekan-rekan bisa dengan baik mendengar apa yang saya sampaikan. Ya, bermula dari informasi yang saya terima dari pimpinan cabang Surabaya PSAT Bang Jamuran, karena saya selesai melaksanakan pengamanan presiden, diberitahukan oleh beliau bahwa ada adik-adik yang menjadi korban tentunya dengan kekerasan yang sekarang berada posisinya di Bintu. Tidak sampai 15 menit kami sudah datang, saya bisa ketemu korban keduanya.